Rahim, jadi kalau membaca kitab itu mempraktekkan teori yang ada di Nahwu dan Shorof itu ada urutannya kalau dipraktekkan ke kitab langsung. Bagaimana caranya? Pertama, setelah kita menemukan deretan kata, ini gambarnya. Nah, kita cari satu persatu, artinya itu di kamus. Satu persatu ini. Otomatis dengan kita mencari artinya di kamus, kita tahu harokat, meskipun harokat belakangnya belum kita ketemu, harokat awalnya sudah kita ketemu. Selesai. Setelah itu selesai, langkah selanjutnya kita reka-reka dengan memahami arti yang sudah kita dapatkan dari kamus. Kita reka-reka. Ini menjadi apa? Yang ini menjadi apa? Yang ini menjadi apa? Nah, setelah direka-reka, otomatis jika kedudukannya ketemu, oh kalau ini menjadi mutada, oh maka berarti itu berarti apa? Nah, setelah ketemu kalau ropak, kita belum tahu ini ropaknya dengan apa. Nah, kita tentukan ini maknanya berapa, satu, dua, atau banyak. Mufrad maksudnya apa aja? Kata mufrad, berarti ropaknya dengan apa? Amma burhan wujudihi ta'ala fahudutul alami li'annahu law lam yakun lahu muhditun bal hadatha binafsihi lazima an yakuna ahadul amrayni mutasawiyayni musawiyan li sahibihi rajihan alayhi bila sababi wa huwa muhalun wa dalilu wujudil alami mulazamatuhu lil a'radi al hadithah harakatin sukunin wa ghairihi wa mulazimul hadithi hadithu wa dalilu hudutsi al a'radi mushahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin.